lagi bersama saya Anando di channel Wijaya Kusuma Travel. Di tengah perjalanan saya melihat orang-orang berkumpul di atas jembatan sambil melihat ke arah sungai. Tadinya saya pikir ada penampakan buaya, guys. Ternyata mereka sedang menyaksikan acara adat pelarungan sesaji atau sedekah laut Desa Kertojaya. Saya sendiri jadinya kepengen juga untuk ikut menyaksikan acara pelaruhan sesaji atau sedekah laut Desa Kertojayan ini, dan sekaligus juga untuk mengunjungi Pantai Kertojayan. Pantai Kertojayan terletak di Desa Kertojayan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. Tonton terus ya guys video-video dari saya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya ya, supaya Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari saya, dan saya sendiri juga semakin semangat dalam membuat video-video yang berikutnya. Perjalanan itu ada acara sedekah laut gitu. Jadi saya mampir ke pantai ini. Musim pancaroba seperti sekarang ini membuat hasil tangkapan nelayan tidak menentu. Agar hasil panen bisa melimpah, ratusan nelayan Desa Kertojayan menggelar ritual larungan sesaji ke tengah laut selatan. Sedekah laut yang digelar setiap bulan sura ini dipusatkan di area tempat pelelangan ikan atau TPI. Nelayan melarung acak sesaji berisikan satu ekor kambing, bebek, ayam jago, hasil bumi, serta bunga tujuh rupa ke tengah lautan. Setelah ritual selesai, mereka kembali untuk menepi. Riuh sorak-sorai ribuan pengunjung pecah ketika perahu pembawa aneka makanan tradisional desa, termasuk hasil bumi, menepi ke pinggir. Setelah mengiringi ritual sedekah laut, ribuan pasang tangan dengan cekatan berebut makanan tersebut, sekaligus untuk ngalap berkah. Lagi ya, perjalanan.